Pemirsa, seorang warga negara asing diamuk warga setelah melakukan tabrak lari di kawasan Sanur, Bali. Akibat aksinya, WNA tersebut telah diamankan oleh petugas Satlantas Polresta Denpasar. Insiden tabrak lari. Pemirsa, inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan aksi kejar-kejaran terhadap mobil jenis sedan di kawasan Sanur, Bali yang diketahui dikendarai oleh seorang WNA. Sejumlah warga berusaha mengejar mobil pelaku yang diduga kabur akibat insiden tabrak lari. Dari laporan petugas dan keterangan saksi di lokasi, WNA asal Inggris tersebut datang dari arah Kuta menuju Sanur. Saat di TKP, pelaku memutar arah di depan embung Sanur. Kemudian pelaku menabrak 3 korban, yaitu 2 pengendara sepeda motor dan 1 mobil. Pelaku berinisial TJS menabrak para korban langsung melarikan diri hingga berhasil diamankan warga di Sumbatan Kendal Sesetan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diduga dalam kondisi mabuk. Sementara itu para korban langsung mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bali Mandara dan kejadian laka lantas tersebut sudah ditangani oleh unit laka lantas Polresta Denpasar. Diamankan oleh Polresta Denpasar unit laka, sempat masuk diperiksa di rumah sakit, lalu langsung diambil itu tes alkohol dan juga tes apabila ada indikasi zat lain yang ada di dalam tubuh mobil tersebut. Kemudian untuk perkembangan saat ini masih ditangani oleh Polresta Denpasar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.